Kebakaran yang melanda lapak jualan di pasar tradisional Leuwimending, Kecamatan Leuwimending, Kabupaten Majalengka, menyisakan duka tersendiri bagi para pedagang. Kobaran api menghanguskan 12 kios hingga mereka tidak bisa berjualan lagi. Pedagang yang datang ke lokasi hanya bisa meratapi tempatnya mencari nafkah sudah luluh lantah. Tidak satu pun barang yang bisa diselamatkan dari dalam lapak mereka. Terlihat di lokasi kebakaran pasar tersebut, sejumlah barang ikut dimakan si jago merah. Setengah 12, semuanya, sembako, rokok. Sebagian pedagang yang tidak ikut terbakar kiosnya, segera mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang dianggap lebih aman. Bahkan, ada juga barang milik pedagang yang kiosnya hampir terbakar mengevakuasi ke pemukiman warga setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.